Sedikitnya ada 5 alasan kenapa kita perlu vaksin tipes. Alasan yang pertama, karena Indonesia itu adalah negara endemis tipoid. Endemis artinya di sini tipes itu terjadi terus sepanjang tahun gitu ya. Ada terus di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga kalau orang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, misalnya dari Amerika atau dari Eropa, mereka akan divaksin tipes dulu sebelum masuk sini. Ya orang lain yang dari luar aja mau divaksin dulu, masa kita enggak gitu ya. Nah, alasan yang kedua, karena sebetulnya tipes ini menular. Jadi sebagai penyakit yang menular, kita harus hati-hati juga, karena boleh jadi dia akan menulari kepada anggota keluarga yang lain. Terutama kalau yang kena ini kebetulan orang yang bertugas mengolah makanan, misalnya si mbak di rumah, atau mungkin ibunya, atau mungkin ayahnya yang kemudian sakit dan menulari kepada anggota keluarga yang lain. Alasan yang ketiga, karena tipes ini gampang kumatnya. Jadi kalau penanganannya nggak betul dan nggak serius, gitu, nggak tuntas, dalam waktu 3 minggu tipes ini bisa kumat lagi, menimbulkan penyakit lagi, dan akhirnya bisa menimbulkan komplikasi pada beberapa kasus. Sehingga pengobatan tipes sebenarnya nggak main-main, harus diobati yang serius, sungguh-sungguh, supaya tidak terjadi alasan yang nomor 4. Nah, alasan yang keempat adalah kita sedang menghindari yang namanya resistensi antimikroba. Jadi di negara Pakistan sebagai contoh, ini berjangkit namanya bakteri Salmonella TPE yang resisten terhadap berbagai jenis antimikroba yang kita sebut sebagai MDR ya, multi drug resistant, atau XDR, extended drug resistant Salmonella TPE, yang mana dia nggak mempan lagi dengan menggunakan antibiotik standar untuk pengobatan Salmonella TPE, sehingga harus dirawat di rumah sakit, yang mana akhirnya ongkosnya jadi lebih mahal. Dan nggak cuma ongkosnya aja, antibiotik yang tersisa tinggal 3 di seluruh dunia. Kalau yang 3 ini nggak mempan juga, maka tipes sudah nggak bisa ditangani lagi. Jadi sudah kita balik lagi ke zaman sebelum ada antibiotik. Nah ini kan celaka. Dan alasan yang kelima adalah karena sebetulnya vaksin tipes itu murah. Vaksin tipes itu sudah lama ada di Indonesia, harganya murah, sekali suntik melindunginya 3 tahun. Jadi kurang apa lagi, kenapa kita nggak mau vaksin sekarang untuk melindungi kita dan keluarga kita untuk hari ini dan masa depan.